Hai Mang Beben, special request aku sudah hadirkan Selin di sini untuk kamu. Hai Mang Beben. Nah, buat semua pemirsa nih, aku mau ngingetin kalian untuk terus nonton Beben TV Reborn ya. Yes, jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Thank you. Halo, assalamualaikum Mas Bro, ketemu lagi sama Mang Beben ya. Masih di channel yang paling madep salam dunia sejagat raya, seangkasa raya, Beben TV Reborn-nya. Jadi sekarang teh Mang Beben pagi-pagi lagi berada di daerah Cikalong ya. Ini mau menjemput betina bull terrier, cucunya dari si Inwin ya, cucu impor yang ada di tempatnya Mang Hendra Boeng ya. Jadi kebetulan ini teh Sultan Pasaman Barat ya, Bang Kamaludin minta tolong Mang Beben lagi buat nyariin bahan indukan bull terrier yang madep. Dan kebetulan ini ada indukannya dari Mang Boeng yang mau dilepas. Jadi Mang Beben kesini mau ngecek. Terus kalau misalkan nanti cocok jodoh, kayaknya mau diambil lagi ya. Pokoknya berarti nanti besok hari Sabtu ya, hari Sabtu juga Mang Beben udah janjian sama Bang Anto Puso buat kirim. Berarti ada berapa ekor ya? 1, 2, 3, 4. Berarti nanti ngirim 5 ekor langsung Mas Bro buat ke Pasaman Barat ya. Jadi pokoknya tetap cekidot, jangan kemana-mana, like, comment, share, sama disubrek. Kalau ada iklan umat jangan di skip, oke? Sekarang Mang Beben mau nyamper Mang Boengnya dulu, lagi jualan dulu sana ya. Nah ini nih Mas Bro ya, anjing betina yang mau dijual, dikirim ke Pasaman Barat ya. Pesanan dari Bang Kamarudin. Anjingnya mah gede tuh, gede, badak, lincah ya. Jadi kalau misalkan emang turunan impor mah beda sih dari bentukan, dari bentuk muka, dari bentuk badan juga. Baru leud Mas Bro. Tuh. Anjir badak gieu euy. Lincah pisan. Mang Boengnya geus pernah dilatihkeun ka Bagong, Can? Can. Hah? Can. Belum pernah dilatih ke Bagong? Amun nempo satu nya cobaan euy. Tapi kalau misalkan nempo lihat ayam, lihat kucing gitu agresif. Agresif. Yuk, itu kelihatan tuh agresif banget Mas Bro. Ih, badannya bulat gieu, Mang. Cik Mang Boeng nak dia tuh wawancara heula. Maur ieu kumaha keur dagang ayam ge watita wawancara. Eh, iya pan kudu ngobrol heula. Ieu teh Mang Boeng anjing teh usianya seberapa bulan? Maju 9 bulan. Maju 9 8 bulanan. Mm-hmm. Ini teh anaknya siapa? Si Miko. Anaknya si Miko berarti yang punya Pak Heru. Cucunya teh cucu si Inwin ya. Oh, berarti ini mah cucu impor berartinya. Cucu impor Mas Bro ya. Tuh lihat ini anjingnya nih betina. Si sa ngaranna Mang Boeng? Micet. Hah? Si Micet. Oh, Micet, bapaknya Miko. Anaknya Micet. Edan Mas Bro. Tapi ukurannya emang gede ya. Badak-badak ya. Buat indukan mah cocok. Edan anjing. Badag pisan. Mang, ini kalau misalkan anjing turunan impor gini dikasih makannya sama Mang Boeng apa? Ayam ulu, pakai ulu ayam. Pakai kepala ayam. Kepala ayam. Pakai nasi enggak? Pakai nasi. Pakai nasi. Tapi bull terrier kan bukannya kalau misalkan pakai ayam teh cenah. Banyak yang bilang bulunya suka rontok, suka kumaha gitu. Ngaruh tuh, Mang. Gimana ngasih makannya? Ya, ukuran ayamnya. Ukuran ayamna? Ya. Tapi eta Bang Boeng biasa dibuburkeun atau kumaha? Enggak dipake dibuburin. Biasa aja. Dibiasain aja. Iya. Disangu. Disangu. Orang Sunda mah. Cek orang Sunda disangunya, diliwetkeun. Terus kayak kasihkeun we ieu na. Iya. Oh. Tah Mas Bro, ini teh ya dipesan sama Bang Kamarudin buat indukan di sana. Soalnya kan Bang Kamarudin udah punya yang buat jantannya. Wih. Lihat anjingnya agresif pisan. Gede euy. Gede ieu mah. Berarti udah lup belum? Belum. Belum lup? Campur nalu. Belum pernah lup. Ah, kokotoran sih. Jadi kayak kudu dimandian kurang. Wih. Anjingnya agresif pisan euy. Nah, jadi Mas Bro ya, ini teh kemarin teh jadi kotor sih, gue lutukan wae anjing teh. Nih, Mang Boeng. Ini teh mau dijual berapa?
Ini mah ada bukan buat Mang Beben ya. Mang Beben cuma sekedar dimintain tolong buat nyari indukan bull terrier yang bagus katanya. Kebetulan Mang Beben pernah lihat di status WA Mang Boeng. Mang Boeng ada ini nih, ada si Micet nih ya. Iya. Nah, Mang Boeng mau jual berapa ini? Kemarin ada yang nawar Mang Ben 10 juta. Oh, asli nah itu teh. Ya, asli Mang Ben. Tapi Mang Beben yang kesininya saya malu lah. Bisa geser-geser sedikit, huh? Mang Ben. Ya, atuh kudu. Kudu atuh kudu aya geser-geseran atuh supaya aya juang jang rokona atuh Mang Boeng, atuhnya sedikit sewang, sedikit ewang, dikit ewang. Cek orang Sunda mah seetik ewang. Iya, penting barokah. Tah, gitu Mang Ben. Jadi berapa ini si Micet mau dilepasnya ini? Pasnya ke Mang Beben we ieu mah ka saya. 9 aja Mang Ben lah. Aduh, mun meuni turun 1 juta urang mah euy. Kan buat Mang Beben 1 juta. Mang Boeng saya mah ngajual kitu mah anger tetep saya mah ngajual misalkan cek Mang Boeng salapan saya mah dibejakeun we salapan nan palingnya kadang-kadang sok aya dah dikasih lebih buat rokok dari sananya ya. Gitu. Jadi seberapa ieu teh salapan juta wae? Salapan juta wae Mang Ben. Moal bisa diugetkeun deui ya teh? Moal ieu keura ganti ieu ya Mang Ben. Ah, urang bangun kandang. Bangun kandang. Asli deui salapan juta wae. Asli Mang Ben. Tapi ada emang beda Mang Boengnya lamun misalkan anu aya impor-imporan mah sok mahalnya. Ya anjing tina bodas jadi belawuki ya. Aduh Gusti. Kakak kokotoran. Jadi Mas Bro ya ini aduh. Mang Boeng tadi katanya cenah anjingnya tuh udah pernah ada yang nawar 10 juta cenah ya. Terus apa? Kalau ke Mang Ben katanya 8 juta nya. Katunya padahal mahnya gocengnya ke Mang Ben mah jadi kan amun goceng mah Mang Ben aya jang umroh gitu ya. Tuh lihat. Tuh si Micet. Nah, tadi teh warnana bodas Mas Bro. Tapi enak jadi blawuk. Kok kotoran tuh di situ tuh. Edan ya. Ya udah tuh sekarang Mang Beben mau bayar-bayar dulu ini transaksi sama Mang Boeng ya. Jadi buat Bang Kamarudin, Bang Kamorin ini nih. Anjingnya nih si Micet nih. Cucu impor dari si Inwin ya, anaknya si Miko. Tah. Cocok ini buat indukan. Tapi ini mah belum pernah diliatin ke babi ya. Tapi udah lebar kalau anjing turunan impor dipakai berburu mah euy. Ya. Lebar, tapi Mang Boeng tong salah, saya nggak jual anak si Jojon ke si Bang Kamarudinnya, karek usia 5 bulan itu harus dipakai moro diadukin yang bagong. Edan, teu ngarti saya, pokoknya malah teu ngarti anjing impornya dipakai moro di Padang, mun Mang Beben malebar gitu. Ini ayam giling yang sekarang Mang Beben pakai, kalau misalkan ada yang mau pesan ini ngikutin. Menunya Mang Beben ngasih makan ke doginya. Bisa ya? Mas Bro ya, ini Mang Beben tadi habis ngitung uang ya. Tolong abaikan itu pepoyan di belakangnya. Itu aduh aing Mang Boeng jadi beresan anjir ya. Nah, Mas Bro nya tuh. Ini uangnya ada 9 juta ya. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. 9 juta tuh itu Mang Boeng nah ya. Mang Beben tawar gope deui teu mikeun Mas Bro. Majarkeun teh cenah Mang Boeng mah anyway ke Mang Beben cenah dikasih segitu teh kalau ke orang lain mah tetap aja 10 cenah ya. Nah, jadi Mang Boeng ini uangnya silakan diambil, silakan dihitung jadi biar tidak ada dusta di antara kita ya. Nuhun Mang Ben cing barokah Mang Ben. Amin ya, amin. Amin. Sok Mang Boeng sok. Oh, euy geuna euy Mang Boeng geus imahnya. Aing mah rek menta daging mah diareup rek menta daging sakilo ah. Yo, yang pengen baruan tuh. Edan Mas Bro. Alhamdulillah ya kurang balikin lah kamera Mas Bro nya dah. Baruan ke Kumang Beben di bere duit. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kumang Beben anang sorean. Ya. Tuh, jadi Mas Bro meskipun dari anjing ya, tapi kalau misalkan kita piara benar-benar serius bisa membawa rezeki ya. Mudah-mudahan buat Mang Boeng uangnya bisa barokah, bisa rezeki, terus mudah-mudahan nanti silaturahminya tidak putus. Nanti Mang Beben kalau misalkan ada yang nyari lagi, Mang Boeng punya papis lagi, punya anjing lagi, nanti kita bisa duduluran lagi. Tuh ya si Micet tuh. Micet, main jadi bobolokot ya Micet. Aduh, aing mangke dina mobil kotor si Micet. Nah, ini nih Mas Bro, badannya gede. Gede banget. Tapi ini katanya kata Mang Boeng ngomong-ngomong cenah Mang Boeng teh ada satu yang baru dikawinin Mang Boengnya. Ada. Mana Mang Boeng yang baru dikawinin? Oh, tong dibuka ke mana? Oh, iya, iya, iya. Yuk, ada ke Sarwa, si Pirli. Ini siapa namanya? Pirli. Si Pirli. Ini dikawinin ke siapa? Inwin. Oh, dia dikawinin langsung ke si Inwin? Iya.
mantap anjir awaknya. Oke, ayo buat video kawinan Ben. Nanti ada ya. Oke lah. Mudah-mudahan ini si Pirli hamilnya jadi anak si Inwin nih. Nanti kita tunggu Mas Bro. Kalau enggak ada anakan nanti kita main lagi ke sini ya. Oke, kalau gitu Mang Boeng si Mecat minta tolong buat dibawa aja. Enggak apa-apa nanti kita mandiin aja di rumah Mang Beben ini. Soalnya besok mau dikirim. Punten, Pak. Ih. Mantap. Oh, tuh lihat-lihat kucing. Lihat kucing. Lihat kucing. Lihat kucing. Wah, ieu mah aya piritan kana moro-moro wae mah jigana ye. Kan ieu jadi bulawuk ieu warnana bulawuk. Mantok ieu euy. Penasaran dia masih nyari kucing yang tadi dia lihat tuh. Micet. Ini Mas Boeng, Mang Boengnya perpisahan ya. Wah, yang blabuk ieu ya ku di mandian ieu mah ya. Bentar Mas Bro. Buka dulu. Iya. Kelamang. Sok Mang Boeng masukin. Iya. Ditutupkan aja Mang Boeng. Oke, siap. Udah gitu aja, enggak apa-apa. Hey. Iya. Kamu jangan kabur ya. Diam di situ. Oke. Siap. Sing betah di Padang lah, ulang erakeunnya. Benten Mang Boeng, ulang tutupan lah. Oke Mas Bro ya, mungkin sekian penjemputan si Micet dari kandang Mang Boeng ya, buat nanti diantrin ke Padang. Itu buat Mang Boeng, hatur nuhun. Ya. Pokoknya Mas sehat selalu, tetap support Mang Ben, like, comment, share, semen subrek. Kalau ada iklan omat jangan skip ya. Terus kalau buat abang-abang di Padang sana yang mau nyari bahan ternak buat berburu, boleh nanti hubungi Mang Ben ya. Nomor Mang Ben ada di deskripsi, oke? Hatur nuhun.